awal kejadian adalah ketika bapaknya pulang dari tempat kerjanya di Rumah Sakit Wisma Atlet pada 14 April. 3 jam kemudian anaknya merasakan panas dan kepalanya sakit sehingga ketika ditensi ada sekitar 40-an derajat Celcius. Nah, pada tanggal 18 April ibunya mengeluh sakit dan tanggal 20 April hasil lab dari Rumah Sakit Polri dinyatakan bahwa ibu tersebut beserta dua anaknya positif COVID-19. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!